Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumsalam, wa alaikumsalam, wa alaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad abdika wa nabiika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sobi wa barik wa sallim yang kan kula hormati para ustadz para ustadzah TPQ Raudatul Atfal Baitul Ful Atfal Kali santri santriwati engkang minulyo Monggo pertama-tama di pagi menjelang siang ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa merayakan Maulidin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kondisi saat ini. Semoga perayaan hari ini menjadikan kelak menjadi saksi bukti bahwasanya kita ini sebagai pecinta Nabi Muhammad. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. -adik adik ibu-ibu bapak-bapak yang kamiul ya pagi niki kula boten hasanah, tapi tapikula badde belajar Monggo kita sareng-sareng belajar nopo belajar sejarah Kanjeng nabi ampun sampai awat dhewe Niki sing jerene umate Kanjeng Nabi Muhammad tapi gak kenal ambek nabi nihbu Naudzubillah min dalik. Jadi saya niki Nabi Muhammad niku putrane sinden. Bapak Nabi Muhammad iku Sinten Syaida, Syaid, Syaid Abdullah. Ibu nih Aminah Amina, Amina binti sinden. Loh, kok mandek <guluh> Abdullah binti Abdulmu Tolib, Aminah binti binti Wahab. Dato si, kita harus mengenal kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad niku saat derenge kanjeng Nabi Muhammad lahir, kitab-kitab sebelumnya itu sudah menjelaskan bahwasanya kelak pada hari akhir ada seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Mulai dari kitab Zabur, Taurat, Injil semuanya menyebutkan bahwasanya nanti nabi akhir zaman bernama Nabi Ahmad. Kok dados Muhammad piye Pak ceritane Pak? <laughs> Ahmad dengan Muhammad itu adalah satu siakul kalam sama-sama dengan tasrifan. Ahmad Muhammad kalau Muhammad itu adalah pemberian langsung dari kakek beliau. Nopo kok dijenengi Muhammad? Muhammad ini arti artinya nopo sih? Adik-adik, Muhammad ini artinya apa? Loh, gak ngerti Muhammad ini artinya orang yang terpuji Dada saya, Gusti Allah niku maringi ilham baik kanjeng Nabi Untuk memberi nama Muhammad Apa? Oh, Muhammad artinya orang yang terpuji Jadi wong kafir kures iku lucu Tiang kafir kuras niku sing musuhi kanjeng Nabi Muhammad niku kangelan ngilokna kanjeng Nabi Muhammad. Mergo Arti dari Muhammad itu sudah orang yang terpuji. Tiang kafir ngirokno, iku lho wong gendeng, wong gendeng, wong gendeng. Wong gendeng sapa? Muhammad. Mek diterjemahno, wong gendeng, wong gendeng, wong gendeng yang dimuliakan. Lho, wong gendeng kok dimuliakan? Lho. Gak nyambung. Niku salah satu Nopo salah satu keramati kanjeng Nabi orang itu di lokno. Dan sebelum kanjeng Nabi Muhammad lahir tidak ada satupun orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Siapa yang golei? buku-buku pun di mawon. Seng jenenge Muhammad wanten apa mboten? Mboten wanten, wanten. Tapi mek sak marine wakeh. Muhammad Bakul Rengke, Muhammad Bakul Pelem, Wake sembarang kali jenenge Ahmad Muhammad. Tapi sebelum Kanjeng Nabi lahir tidak ada yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ini pun di oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ini lahir. Lahirnya bertepatan tanggal pinten? Tanggal 12 Rabiul Awal atau dalam kitab-kitab sejarah dituliskan dengan pada tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu bertepatan Raja Abraha ingin menghancurkan Kak Ka'bah. Nah, pas kanjeng Nabi Niki lahir, salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab, yang bernama Abu Lahab Niki senengi gak karu-karuan, masya Allah. mergonopo Pas Kanjeng Nabi lahir lajeng Abu Lahab niki diparingi perso oleh budake. Dikandani, "Pak Abu Lahab, Pak Lahab, iki ponaanmu, teko rahime Aminah iku lahir." Gara-gara saking suwenenge budak sing menceritakan berita kelahirane Kanjeng Nabi saknalika langsung dimerdeka. no kali Abu Lahab Mergo napa? Mergo seneng atas kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara niku gara-gara seneng akan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara memberikan hartanya yaitu memerdekakan budak. Budak ri ini ku regone mek jaman saiki nggih sekitar 100 juta. 100 juta itu sama gitu. zaman ku sampean gawe tuku opo saiki? Jaman sak niku Abu Lahab krana senenge demene putune nama jenenge ponakane lahir langsung budak sing ngabari lahirane keponakan ini ku langsung dimerdeka no gara-gara niki padahal Abu Lahab niki satu salah satu orang yang disebutkan besok masuk neraka sebelum dia mati Abu Lahab niki satu-satunya seseorang yang dikabarkan kelak akan masuk neraka sebelum dia mati beserta istrinya gara-gara menghormati kelahirane Kanjeng Nabi benjing tengene dinten kiamat tengene neraka Abu Lahab menjab, mendapatkan dispensasi hukuman. Lho. Wek penjara ana no, Dispensasi penjara dari 10 tahun dadi 8 tahun. Abu Lahab niki mak jenenge jero neraka kan sak terus-teruse. pas dinten Senin dia dibebaskan dari api neraka. Dia tubuhnya ini diproteksi oleh malaikat sehingga api tidak bisa menyentuh kulitnya Abu Lahab. Lajeng tangan ini bisa mengeluarkan air pada hari khusus pada hari Senin. Nopo gara-gara seneng ambek kelahirannya kanjeng Nabi. Kelahiran niku bahasa Indonesia Basa Arab jenenge Maulud. Nah, acara Mauludan niku adalah acara merayakan akan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad. Betul-betul usah bingung, njenengan. Kira-kira awak dhewe iki ngringati Maulid iki dosa enggak? <tuh> manfaat apa enggak? Wong pamane Kanjeng Nabi sing kafir mawon sing seneng akan kelahirannya kanjeng nabi Niku Mawon sakit manfaati dan dinten kiamat nopo male awak dewi sing beragama islam ketika lahir kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diasuh oleh sinten sayidah halimah disusui oleh halimah nopo o kok disusui oleh halimah mergo halimah niki orang desa Kanjeng Nabi pada waktu lahir di Mekah itu termasuk kota besar. Nah, ketika di desa itu mergonopo pergaulan desa itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan di kota. Ketika diasuh oleh Halimah ada kejadian yang menarik. Kejadian nopo niku. Rencang-rencange Kanjeng Nabi niku ningali Kanjeng Nabi dicekel oleh tiang kali disalap dan gini pinggir sumur lajeng dodoe kanjeng nabi niki dibelek dibelek berarti dibedah pak gawe lading lah boten belek e kali tangan mantun dibelek lajeng jerune organ tubuhnya kanjeng nabi ini ada yang diambil diambil dibersihkan dengan air sumur sehingga apa sifat-sifat jelek setiap manusia kan mesti wonten sifat jelek itu dan jerawat ini niki. Lepas pas Kanjeng Nabi umur 4 tahunan iku ini niku di bedah ambek malaikat, diresiki lajeng baleng dibalekaken maling. Jadi memang sejak kecil Kanjeng Nabi itu sudah terkenal terpuji. Bukan sampai gede cek cilik iku wis sifate wis a api. Dilarani wong gak tahu bales, dikepuk wong gak tahu bales. Mergo Memang sudah disiapkan menjadi nabi akhir zaman. Ketika umur empat tahun, umur kejadian niku Halima wedi Halima wedi kok pasan iki muhammad mati aku yo tahun, pertanggungjawabanku nanggone Sayyidah umur empat tahun, umur empat tahun, dikembalikan pada tahun, Sinten, Sayyidah Aminah. lah ketika bersama Sayyidah Aminah beberapa tahun, kemudian yaitu tepatnya umur 6 tahun, Kanjeng nabi diajak tengene derek-derek isyidah aminah yang ada di Madinah Sintan Bani Adi bin Jabar Jadi kanjeng nabi ini dari jalur ibu memang berada di Mekah Tapi dari eh, jalur ayah itu me Mekah Jalur ibu itu dari Madinah Berarti enggak salah ketika pada akhirnya Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi wafat di Madinah karena apa? Karena kakek-kakek beliau yang dari ibu berasal dari Madinah. Setelah itu ketika dari Madinah perjalanan pulang Kanjeng Nabi Muhammad niki ibune Kanjeng Nabi Muhammad sakit keras. Sakit keras sehingga sampai pada nopo wafati ibundae Kanjeng Nabi Nabi Singkat di cerita kanjeng Nabi lajeng diasuh oleh kakek Mantun diasuh kakek diasuh kali pamani yang bernama Abu to Tolib nah, Abu Talib ini sebenarnya adalah seseorang yang kekurangan Jadi dulur-dulur bapak eh, kanjeng Nabi ini sogi sugi Abu Thalib ini yang asini, sing paling miskin Tapi lantaran ngeramut kanjeng Nabi Muhammad perekonomian yang Abu Talib ini semakin meningkat. Lah, Abu Talib pengertos wah berarti are iki duduk sembarangan Nah. Singkatnya lah, ceng, Nabi Muhammad beranjak dewasa menjadi orang besar. Ketika dewasa kanjeng Nabi Muhammad ini mendapatkan julukan nopo, julukan al, Napa julukan nopo, al, amin pinter. Al amin niku Orang yang dapat dipercaya. Mek awak dhewe iki ngaku umate Kanjeng Nabi Muhammad kudune isok niru sifate Kanjeng Nabi titik titik. Ojo dadi wong sing gak iso dipercaya. Janji nyaur utang akhir ulang sampai akhir tahun gak nyaur-nyaur. Lah terus umat sapa iki? Kanjeng Nabi Muhammad itu meskipun sudah dewasa, belum menjadi Nabi, sudah terkenal menjadi Al-Amin. Tiang kafir kurasiku, wonten perselisian, mesti jaluk sarane kanjeng Nabi Muhammad. Mergonopo, Wis terkenal dapat dipercaya. Dagangi kanjeng Nabi ini laris. Kanjeng Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau ini menjadi pedagang pedagang yang terkenal terkenal di kalangan pedagang yang lainnya. Nopo oh mergo jujur. Sini ini kalau tangga jenengan, kita kita ini dodolan. Onok barang sing elek, elek barang elek ini sampai dekek duku, apa dekek jeru. Dekek jeru nopo dukur, apa di selempit selempit nongono nongol. Dislam fitna benowo ben katutan keserok ben katutan kedol. Pek Kanjeng Nabi mboten. Wong tumbas ten Kanjeng Nabi langsung didudui. Bu. Iki barange ini. iki isine elek, iki sing apik. Mek gelem tukuen, gak gelem ya wis. Mek gelem sampeyan jalu rega pira. Dan krono jujure Kanjeng Nabi Muhammad niki dagangane beliau ikilah laris. saking lari sih, pedagang sing sukses saya Khadijah niki kepencut kali kealiman kejujurane kanjeng Nabi Muhammad sampai-sampai kanjeng Nabi Muhammad niki singkat ceritanya kanjeng Nabi kemudian menikah dengan Syaida Khadijah jadi kanjeng Nabi Muhammad niku ceritanya ket alit sampai akhir niku api dok gak tahu jadi alumni preman mau alumni bekal mboten pernah, alumni pembong mboten pernah. Kecilik sampai akhir hayat niku adalah khulukul karim. Akhlake niku mul mulia. Kanjeng Nabi niki nopo to? Kok menjadi nabi yang paling mulia? Coba jenengan tingali sejarah-sejarah nabi-nabi lintune. Nabi-nabi lintune niku umat-umat belayer, umat mokong, Wis kanjeng nab, nabi ini pegel langsung nabi ini jaluk adab ditimpa no umat. Contohnya sinten nabi nu, nabi lut, nabi musa dan lain sebagainya. Mek kanjeng nabi muhammad boten. Kanjeng nabi muhammad dilarani koyo opo wae ambe umat malah dijaluk no sepuro. Sing paling nemeniku ten pundi nang gene bukit taif nang gone bukit taif niki Kanjeng Nabi disawati watu kali penduduk taif sampai wajoe ngertas wajo sing arek cilik ngerti wajo apa gak kikine Kanjeng Nabi iki sampai keluar darahnya Pak saking nemene ya awak dhewe iki aja digepuk sampe metu getene disenggol titik wis segol ba bacok Wis jaman awake dhewe disenggol titik wis senggol ba baca. Kanjeng Nabi mboten dilarani kados ngoten niku sampai metu getene sampai malaikat di gunung Thaif niku sampai nyaluk jaluk izin dengan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kulon njaluk izin. Izin apa malaikat? kulon nyun izin penduduk Thaif niki gununge kula buka kabeh penduduke tak lebokno nang ngare gunung tak ulek-ulek ampe gunung Taif. Maksude dipateni kabeh. Kyono padha wae Nabi, aja. Oh, Ngono-ngono kuwi ya umatku. Masih yo dek e iki gurung-gurung briman, cek kafir. Sing tak arep parep iku anak turune menek ana sing briman nang ngone oh, Allah. Begitu nopo Kanjeng Nabi niku wis mikirno Awak dewi ini kedah syukur Dados umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sampai-sampai malaikat Jibril niku iri kali umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Nopo mergo Meskipun kanjeng Nabi Muhammad Umatnya kanjeng Nabi Muhammad Niki lahir pada akhir pada akhir zaman sing paling buri dhewe tapi meneh melbu surga dhisik dhewe mergo apa mergo Kanjeng Nabi Muhammad boten purun melbet surga sakdurungi umat tumate melbe surga monggo kita sareng-sareng maca shalawat ben angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi niku kabeh kabeh mlebu surga gak ana sing wani. Yang berani masuk surga yang diperbolehkan masuk surga yang pertama kali adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Pas Kanjeng Nabi badhe mlebet tengene surga, Kanjeng Nabi mboten purun. Lajeng nyuwun ten Gusti Allah, Gusti kula mboten purun mlebet surga sak derengi umat kulo sedan teniki melbesurku, Tato saya kuape nabi niku melbesurku kanjeng nabi ngenteni nang pelawang lawang surga Sangking rohman rohim kanjeng nabi dumateng umat. Pon terakhir hir malaikat Ridwan malaikat Ridwan ku malaikat penjaga nawa no penjaga surga. Mek malaikat Malik penjaga neraka. Manakatri duwa niki pun mempersilahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk masuk. Ya Rasulullah pun umaten jenengan niki pun melbu kabeh pun, pun jenengan dan melbet. Tapi Kanjeng Nabi rumaos atine kraosa ana umat sing durung melbu. Kok saged ngoten, Pak? Mergo ana konek iki. <guluh> saged atine kraosa Kanjeng Nabi Muhammad Nabi yang paling utama. Kroso kondo malaikat Ridwan, gurung Ridwan. Iki jono ono umatku siji si ji si nang nanggone neroko. Lajeng malaikat Ridwan iki sanjang dengan malaikat Malik. Malik, gole ono mati kanjeng Nabi Muhammad iki cek karek siji Malaikat Malik ngeyel, wes mari, wes resik wesan, wes busur gokabe iki. Ternyata ketika dicari lagi Malaikat Malik golekin. Neraka niku benjing kados dunia ngeten niki. Ana ono gununge, onok omai onok bukite, onok laute dan lain sebagainya. Tapi semuanya terdiri terbuat dari A, api. Malaikat Malik iki golek nang jero oma, nang jero oma iku ana kamar, nang jero kamar iku ana lemari, nang jero lemari onok kotak, nang jero kotak onok kotak meneh, baru nang jero kono ana wong siji ana <laughs> wong siji malaikat malik mul pula sing dicongkel lho ala lele awakmu to sing nabi nabimu iki set nang gone jero kotak jero lemari nang jero bangunan mungkin beberapa orang bertanya Pak malaikat malik mlebu neraka apa gak kepanasan Pak <laughs> Oh malaikat neraka niku panase kados ngoten Panasin neraka niku nggih, geni neraka, cipratane peltian. Jenengan biasane mek ngobong-ngobong jagung bakar. Nggih. Wonten peltiane geni sing metu niku. Nggih. Peltiane geni neraka niku dikum 7 samudra, lajeng dikum satu sungai baru digawe nang dunya. Dadi genine dunya iki kabeh teko peltiane neraka. Wasmani ketemu digawa niki. tiang sing melbun neraka niki digawa ini, oleh makat Malik dibetoten ngene Kanjeng na, Nabi. Ditakoni kok iso niteni iki umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Iyo. Merga umatku sing siji iki biyen seumur hidupe nggur maca shalawat ping pisan tok." Biar nanggungi uripe moco sholawat ping pisan to na dalik Jadi kanjeng Nabi ini ngertos Sopo wae umat sing moco Langsung kanjeng Nabi perso Langsung kanjeng Nabi jawab Langsung kanjeng Nabi memberikan syafaat Awak dewi niki Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak kita sedanten niki adalah umat yang paling dirindukan oleh kanjeng Nabi. Satu ketika kanjeng Nabi ini pernah mendel meneng terus ditangleti kali para sahabat. Kenapa kamu ya Rasulullah? Aku kangen sampai kekasihku. Kapan aku isok ketemu kekasihku? Para sahabat tangglet. Ya Rasulullah, nopo mboten kula niki kekasih ini jenengan. Kanjeng Nabi jawab, awakmu iki sahabatku ya mesti kekasihku me awakmu percaya ambek aku iku wis wajar mergo awakmu ketemu ambek aku lajeng sahabat tanglet lajeng ini jenengan iku sinten kanjeng nabi sing jenengan tenteni kekasihku itu adalah orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang tidak pernah bertemu aku tapi merindukan diriku. Dia setiap saat, setiap waktu selalu membaca sholawat kepadaku. Orang-orang itulah yang aku rindukan. Ketika kanjeng Nabi menyampaikan pesan ini pada para sahabat, tidak terasa kanjeng Nabi meneteskan air mata. Nanti awak dewi ini termasuk umat pilihan mergonopo, gak tahu kepedok kanjeng Nabi, tapi nih moco sholawat dan kanjeng Nabi, percaya tenggene kanjeng Nabi. bukti la Kanjeng Nabi wis sapi kaya ngono nang gone umate aja sampe awak dhewe niki dados umat sing nakalan napa menakalan Nabine wis sapian kaya ngono awak dhewe gak tau nyebut asmone Kanjeng Nabi, Nabi. Monggo awak dhewe niki bentuk syukur kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Mari kita biasakan untuk selalu terus menerus membaca sholawat. Nubgro kanjeng Nabi pun wonge wong sing sering sholawat. Segala problematikanya semua masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Barang siapa yang kesulitan dalam masalah ekonomi akan dipermudahkan oleh Allah sampai-sampai poroyai sedanten Jawa Timur niki sedanten mek ditakoni bab mempermudah rezeki KB roto jawab singake moco sola wat nah, Arwani eh meyai Anwar Mbak Anwar Lirboyo niku menyebut nominal menyebut membaca seribu sola semoga acara ini akan menjadikan kita sebagai saksi kelak di akhirat nanti bahwasanya kita ini adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mana merindukan Kanjeng Nabi Muhammad Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah ala wasallam, Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah ala Muhammad, Shall Allah alai wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي <applause> نعوف يا ربنا لك الحمد لله جل من الشيطان اللهم ثبت ايماننا ونوير قلوبنا وبارك لنا في ما اعطيتنا في الدين والدنيا الاخره اللهم اجعلنا اولادنا ودرياتنا وتلاميذنا واشهادنا من اهل العلم أولي الخير واهل الذكر واشهر الجماعه ويسلنا ويوم تاب برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من اقوالي وافعالي واحوالي انك سميع مجدا الدعاء ربنا اتنا من لدنك رحمه <tune> Imin <inna> Allahyada Subhan Narobi karo zati amanya Shifun Wassal alam Muin Alhamdulillahirob aalamin Korang lapine <tune> menawi <inna> kalaulautan kelapatankolonionyun akui Pangabuntan Akhirulkala masamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.